بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العالم العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل أبراه بن إبراهيم بن مغيرة بن مردسبا الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين kita masih bicara tentang babu ma العصر من الفوات al fawati wa hadis yang ya yang ke-591 ya. Um bilai qala adda musaddadun qala haddathana yahya qala haddathana ishamun qala akhbarani abi qalat aisyatu ibna ukhti ma tarakan Nabi s.a.w. sallallahu alaihi wasallam as-sajadataini ba'dal asli indi qattu. Ini hadis dari Hisham. Beliau berkata, Akhbaruni Abi, Bapakku telah memberitakan kepadaku. Qalat Aisyatu, Berkata oleh Aisyah, Sayyidina, Sayyidatuna Aisyah. Jadi ujungnya paling ujung adalah Sayyidina Aisyah. Sanad akhir Imam Bukhari adalah Sayyidina Aisyah, Sayyidah Aisyah. Kata beliau Ibnu Ukhti. Wahai anak saudara ya, wahai anak saudaraku. Wahai anak saudara perempuanku, ukti. Wahai anak saudara perempuanku, Matarokan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sajdataini ba'dal asri indi Kato. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua rakaat. Dua sujud maksudnya dua rakaat setelah asar. Di sisiku sama sekali, jadi nabi itu selalu melakukan. Kita sudah lihat kemarin, itu hadisnya. Ya. Beliau melakukan dua rakaat setelah asar. Ini adalah lantaran beliau enggak sempat melakukan sholat sunat, ba'da dan zuhri, yang dimana beliau tidak melakukan sholat sunat itu dua rakaat lantaran dibuat sibuk sama orang. Jadi, beliau kodok sholat. Ada zuhur setelah asar, dan nabi ketika sudah melakukan, maka buat beliau selalu melakukan. Ya. Kalau buat kita enggak, ya. jadi sekali melakukan, beliau terus melakukan. Ya. Kemarin kita sudah katakan ini adalah di antara dalil orang yang mengatakan bahwasannya boleh sholat sunat ba'da asar. Tapi ya ada pendapat lagi yaitu di antara pendapat madhab kita enggak boleh makruh tahrim atau makruh tanzi. ya makru Kenapa nabi melakukan ini? Nabi melakukan itu menandakan bahwasanya ya tekunnya nabi, tekunnya nabi itu ya itu adalah di antara kekhususan nabi. Itu adalah kekhususan nabi. kemudian Nabi melakukan itu adalah karena untuk mengkodok. Ya, untuk mengkodok. Nah, itu enggak makruh mengkodok. Enggak makruh mengkodok. Dan Nabi setelah setiap kali melakukan sesuatu, ya, Nabi yang seperti ini, Nabi terus melakukan. Itu adalah ya, kenapa nabi seperti itu terus melakukan ini adalah kekhususan nabi ya. Jadi muazzabnya nabi itu adalah min isihi di antara kekhususan nabi. Kalau nabi mengapa apa-apa, kalau kita nggak boleh. Karena ada sesuatu syariat yang khusus buat nabi, tidak buat kita. Ya karena bukan kelasnya ya bukan kelasnya kita bukan kelasnya kita seperti nikah boleh lebih daripada empat buat Rasulullah kalau kita nggak boleh lebih dari empat haram nggak ya, boleh lebih dari empat hukumnya haram kan ada yang orang nikah lebih di sekarang ada ini nikah lebih empat lebih dari empat haram hukumnya nggak ada yang boleh ini kalau ada orang nikah lebih daripada empat haram itu khusus cuma buat nabi yang lain nggak boleh kalau mau juga ceraikan satu empat istrinya ceraikan satu nikah lagi mau lagi ceraikan satu nikah lagi mau lagi ceraikan satu ya tetap empat nggak boleh lebih daripada empat jangan empat satu aja kadang ini ya yeah, satu aja kadang singit kadang <laughs> yeah. bagaimana mau lebih dari empat yeah. empat juga kalau mampu kalau nggak mampu jangan mm. Kalau mampu. Nah, jadi kalau Mazhab kita dan saya cenderung dengan Mazhab kita yaitu hukumnya adalah makruh itu khusus buat Rasulullah. Ya. Wa bila iqala hadatsana ya Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Syaibani qala hadatsana Abdul Rahman bin Al Aswad an abihi an Aisyah taqalat raqatani ya lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u masjid sirran wala alaniatan Riwayat daripada Aisyah, beliau berkata, dua rakaat yang belum pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua rakaat itu baik rahasia, enggak ada orang, maupun ada orang, maupun nyata. Jadi rahasia maupun nyata Nabi enggak meninggalkan. Nabi selalu ngerjain dua rakaat setelah asal. Ini yang sholat apa? Ini eh, sholat itu, sholat mengkodo itu sudah melakukan terus melakukan terus. Yang habis zuhur beliau enggak sempat solat karena dibuat sibuk oleh seseorang. Jadi beliau kodoh itu habis asar. Ya, rokatani kau belasu solat warokatani bak dal asri. dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat setelah asar. Wa bila kuala hadasana Muhammad ibn Ar-Aro Ya Ar-Aro ta Kuala hadasana syu'batu an Abi Is'aq Kuala ra'aytul aswada wa masriqan syaida ala Aisyah ta Kuala Kata Sayyidah Aisyah Makanan Nabiya adalah Nabi eh, Tidaklah Nabi SAW Ya'tini fi yaumin ba'dal asr, Tidaklah beliau datang kepadaku Pada satu hari setelah asar illa ini kecuali beliau salat dua rakaat. Kan kuat banget nih. Kurang apa kuatnya ini hadis? Tapi dijawab sama ulama-ulama ya, yang ya mengatakan bahwasannya beliau ini adalah ya salat koto dan Nabi Menekuni itu khusus siat buat Nabi. Jawabannya itu. Adapun kita makruh. Kenapa? Karena ada hadis yang lain kemarin. Kita udah bahas tuh. Ada hadis yang lain kemarin. Hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab.